Ketidakpastian pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM telah memicu kenaikan sejumlah komoditas kebutuhan sehari-hari. Komoditas apa saja dan berapa kenaikannya? Berikut informasinya. Setelah rencana pemerintah menaikkan harga BBM terus bergulir dalam beberapa pekan terakhir, ternyata mempengaruhi harga-harga barang yang ada di pasaran saat ini. Saya telah berada di sebuah toko sembako dan saya di sini akan mewawancarai seorang pedagang untuk mengetahui seperti apakah keadaan harga-harga barang sembako saat ini. Dengan Pak, siapa Pak namanya? Pak Yanto. Pak Yanto, kalau misalnya untuk sekarang ini harga-harga barang sembako ada yang mengalami peningkatan nggak Pak? Ada, gula putih. Dari yang GMP dari sebalnya 560 sekarang udah 595. Mie instan per karton naik 3.500. Begini, dan telur utama itu dari harga 15 sekarang udah ke 19 per kilonya acaranya di sini. Minyak goreng sih naik cuma 200 perak lah per kilo. Kalau menurut Bapak nanti kan sebentar lagi akan ada kenaikan harga BBM bukan hanya untuk kendaraan plat hitam saja tapi untuk keseluruhan jenis kendaraan. Nah, kalau menurut Bapak hal-hal seperti ini bisa meningkatkan harga barang lain nggak sih Pak? Oh, kalau BBM naik pasti otomatis mengganggu semuanya, pasti naik. Itu udah ada dengar-dengar dari orang sales-sales itu bilang semua pabrik kalau barang pokok BBM naik pasti naik harga, ganti harga lagi. Ya udah begitu biasanya sih. Kalau mau sih pemerintah jangan naikin BBM dulu dah gitu. Bikinnya orang kecil kayak kita itu kan pedagang menambah modal gitu. Pak, dengan naiknya harga barang nantinya apakah bisa menurunkan omset dari Bapak sendiri? Ya pasti nurun dari konsumen. Biasanya kalau barang naik dikurangin dari daya belinya dia. Pasti dikurangin lah jauh, biasanya yang biasa beli belanja 100 paling 80 pasti jauh lah omsetnya turun 20% pasti turun. Demikianlah wawancara kami dengan salah seorang pedagang yang ada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Dwi Dinta Widya Suti, Laras Pratiwi, Metro TV.